السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الحمد لله الذي أكرمنا بكتابه القرآن العظيم ويسر لنا ذكره وتلاوته وترتيله وأعاننا على تدبر آياته الكريمة والإيمان بها والعمل بها والتخلق بها ودعوة الناس إليها. الحمد لله الذي عافانا من سيء الأسقام ورزقنا بالصحة والعافية والقوة والسلامة في القلوب والعقول والأبدان، فلك الحمد ولك الشكر يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang berbahagia Tuan Pengerusi, Sahibus Samahah Mufti Perlis, saya tak tahu tuanku mari tak dah. Ayahanda tuanku juga, tuanku Raja Muda, tuanku Raja Muda perempuan, puan, para ulama, a'immah, du'a, asatizah, dan ketua-ketua kampung, masjid dari Perlis dan luar Perlis, ikhwan akhwat yang saya kasihi sekalian, saya sangat kasih kepada tuan-tuan, lalu saya ucapkan inni uhibbukum jami'an fillah.
ja'alani Allah wa iyyakum minal mutahabbin fihi wal muta'awinin 'ala ta'atihi. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak penganjur kampung perkampungan sunnah yang mana memberi kemuliaan kepada saya untuk saya dapat berada dalam persidangan atur cara perkampungan sunnah yang saya harap semoga ia dipayungi rahmat dan dipenuhi dengan sakinah kepada setiap jiwa serta malaikat juga bersama-sama kita, kerana kita duduk dalam masjid Allah membicarakan ayat-ayat Allah, dan Allah berbangga dengan kita di hadapan para malaikatnya. Yubahi bikumul malaikah. Maka pada pagi ini Sabtu 17 Zulkaadah 1443 merupakan salah satunya hari yang bersejarah kita di masjid di Perlis Kangak kita ini. Barakallahu fikum jami'an, barakallahu fi auladikum wa zuriyatikum wa hayatikum at-tayyibah wa fi a'malikum as-salihah. Ja'alana Allah wa iyyakum min man yuhibbuhu Allah wa yuhibbuna wa min ibadillahi al-mukhlasin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya nampak banyak tajuk yang ditentu kepada saya, yang last kalinya katanya penyeru ke pintu neraka jahannam. Tapi yang tadi lain lagi. Jadi tak apalah, saya nak cakap apa yang saya cakap lah. Tak payah kita tajuk banyak ya. Saya nak cakap apa yang saya rasa Allah Ta'ala ilham kepada saya pada pagi ini, sekadar satu jam atau saat sampai insyaAllah. MasyaAllah, tabarakallah, ramai orang-orang yang minat dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Katsarallahu amsalakum wa barakallahu fi juhudikum wa juhudi haula'il qadah. Nah, min malik hadhi ad-daulah wa min sultan hadhi al-wilayah wa naibihi wa usratihi al-karimah wa kadzalika nam samahatul mufti akhuna al-fadil maza نعم حفظه الله حفظهم الله ورعاهم. Kalaulah tajuk yang masuk dalam telefon saya kemarin katanya penyeru ke pintu neraka, maka saya rasa tajuk ni lebih kita gerun ya. Lebih itu kita pilih tajuk inilah pagi ini insya-Allah taala. Nah, insya-Allah saya nak baca 2-3 kerat ayat sebagai satu sumber ilham kita untuk memahami tajuk yang ditentukan oleh pihak pengerusi majlis pada pagi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ولا تقربا هذه الشجرة
فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم استغفر الله قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله Alhamdulillah, dapat kita mendengar beberapa keratan ayat Allah daripada suratul Baqarah dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, Ar-Raufur Rahim, Al-Hayyul Qayyum, Alladhi la ilaha illahu, ilaihin nushur. Dialah Allah Rabbuna wa Rabbul Alamin wa Rabbu kulli syai Rabbul Ahya'i wal Amwa' Rabbul Dunya wal Akhirah. Dialah yang selalu bersama kita dan dialah yang menurunkan ayat-ayat yang kita baca tadi kepada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sekalian kita sebagai satu ajaran cara hidup daripada dia selaku tua kepada hidup kita ni. Allah tua kepada hidup kita. Hidup kita bukan hak kita. Allah tua kepada hidup kita. Apabila dia nak cabut hidup kita, tak ada siapa boleh lawan. Kita sekadar kata guna pakai hidup dah. Bukan hak kita hidup ni, hak sungguh-sungguhnya begitu. Kita hanya guna pakai hidup yang tua hidup beri supaya kita boleh guna pakai hidup. Kemudian dia beri rezeki kebendaan untuk kita hidup dengan rezeki itu. Kemudian dia beri cara hidup. Nak suruh hidup hak dia beri kita tu dengan cara hidup hak dia kehendak. Itulah hakikat kita, tak lebih pada tu ya. Kita adalah manusia hamba Allah, diberi hidup oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, diberi cara hidup oleh Allah.
ramai dalam dunia ini yang menerima hidup dari Allah dengan cukup gembira, tak mau tinggal, tak mau mati. Ramai dari hamba Allah ni yang Allah Ta'ala beri rezeki yang banyak sekali untuk dia hidup. Bukan sekadar dia, bahkan anak cucu dia pun makan tak habis lagi. Ramai hamba Allah yang Allah Ta'ala uji, beri rezeki sikit, makan pagi, cari petai, makan petai, cari pagi. Semua itu adalah dari Allah. Huwa ar-Razzaq dzul quwwatil matin. Yang menjadi masalahnya, Allah Ta'ala turun cara hidup. Dia tidak benar we kita mikir diri untuk hidup. Di situlah yang menjadi permasalahan. Satu dua tak ada siapa tolak. Hidup pakai nak hidup belaka. Rezeki pakai nak banyak. Hidup nak panjang tak usah mati. Rezeki tak usah sikit nak banyak. Cari juga naik bukit, turun bukit. Buat begitu, buat begini nak dapat rezeki Allah Ta'ala. Tapi yang ketiga Allah Ta'ala hantar ni ialah cara hidup. Hening lah yang kelabunya. Yang syaitan, na'udzubillah min syaitan yang kita dengar daripada cerita tadi. Kalau kata penyeru ke pintu syurga, ke pintu neraka ni, tak ada hal lain lah. Nah, duduk dalam syurga dah tu ada, tu duduk dalam syurga dah. Dengan Siti Hawa alaihi masalam. Allah Ta'ala suruh duduk. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ini tepat hak kita asal ni. Uskun anta wa zawjukal jannah. Di situ. Aku suruh duduklah syurga mung ni. Hei ada, hei isteri ada. Dan anak cucu ada apa sepatu. Bila pak mak di situ, mana kata tepat kita asalnya al-jannah syurga. Lepas tu suruh makan ya. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tum. Suruh makan. Nak makan apa boleh. Wa la taqrab hadhihi syajarata fatakuna min az-zalimin. Jangan kamu mendekati pokok ni. Kalau mendekati jadilah kamu orang zalim. Asnya tu ya. Senyap tu yang mula-mula agama tu ada mula-mula tu. Suruh duduklah syurga. Lepas tu suruh makan syurga. Sepahong ya tak saya makan. Tapi syaitan subhanallah. Fa'azallahumas syaitanu anha. Syaitan menggelincirkan keduanya daripada syurga. Fa'akhrajahuma mimma kana fih. Duduklah syurga dah tu, kena tubik juga. Dengan sahabat pujuk, gelak, kekacauan, iblis. Tu ada duduklah syurga malak dah, tempat duduk malak dah, Tuhan pun sudah benar duduk dah. Tak ada dalam Quran suruh duduklah dunia. Dunia ni bukan tempat duduk. Tempat lalu jalan nak klik ke syurga, tempat kita satu lah. Kita ni asal syurga. Nah, negeri asal kita syurga. Mari ke dunia ni untuk nak mendapat ujian Allah. Kerana tu ada tu, dia tak berjaya dalam menerima larangan Allah. Wala taqrabah hadis syajarata fatakuna minal zalimi. Maka dia dikeluar oleh Allah daripada syurga Allah. Kalau kata penyeru kepada pintu neraka ni, betul lah ni. Tapi alhamdulillah, jaga baik-baik hak ni yang rahsia penting sekali. Tubik pada syurga dah. Cuma tak ada tu yang sesal, dia tak usah tubik pada syurga. Ya asalnya tak ada yang tak mau tubik pada syurga. Itulah rahsia yang diketahui oleh iblis. Lalu tu dia pergi tipu lah. Dia kata ini kalau mung tak usah tubik pada syurga boleh. Mung kena makan pokok ni, pokok khuldi, dia bohong lah. Bohong saja, pokok khuldi itu istilah iblis lah tu. Bukan hak sungguh. Pokok
kekal boleh makan ni, dia kekal lah syurga. Allah kena tipunya kita manusia ni, kerja kita, keadaan kita kena tipu di iblis semua. Info kita tu kena tipu banyak ni. Tipu banyak. Tipu nombor satu sekali, tak sih kena Allah melalui kitab dia. Hak tu hak kena tipu nombor satu sekali. Tipu dia. Allah Ta'ala hatta Quran ini, nanti kita tengok sebentar lagi. Lalu tu ia kata, waqulnah bitu, turunlah hai tu ada daripada syurga. Ninglah penyeru ke pintu neraka. Turun dari syurga, tapi ia tak ada pergi ke neraka, duduk di dalam dunia ni. Untuk nak tengok menerima uji aku, boleh pergi syurga klik ke tak? Sebab tu ada tanya, boleh ke tak nak klik ke syurga? Menurut satu hadis yang tak berapa jelas malak, tapi sesuai juga kita tengok. Lalu tu Allah Ta'ala kata, kalau muntabak bolehlah, aku nak hantar klik ke syurga semula pula. Itulah Allah Ta'ala, fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Allah Ta'ala wahyu atau ilham kepada dia akan beberapa kalimah yang dia boleh tabak. Tabak ni rahsia sekali. Kalau tak tabah neraka juga tak ada ni. Na'udzubillahi minan nar. Sebab terjual dia ada harap lagi. Sebab dia ulai ke ashabun nar. Iblis-iblis ni. Dia nak ajak neraka, tak ada lagi ke neraka. Tapi tu ada dia break dengan taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Tabaklah kepada Allah sebagai taubat nasuha. Kalau tak ada taubat, pakai tak ada. Taubat ni break lah kalau kereta. Duk-duk pergi jalan tu dah break. Fataba alaihi, Allah Ta'ala terima taubat dia. Innahu huwa tawabur rahim. Malik Tuhan pula pun tawab, sangat-sangat menerima taubat daripada hamba dia, lebih serenak daripada orang jumpa uta tengah pada pasir, yang mana dia tu dia kira kata dia mati dah. Sebab segala makan yang duduk atas belakang uta buka, uta hilang pada dia. Nanti tunggu mati. Uta mari pak, dapat dia, Allah Ta'ala wari uta tu, terkejut dia tu, serenak berdoah, dia kata, ya Allah, anta abdi wa ana rabbi, rabbuk, mung ni hamba aku, hey Tuhan aku, aku ni Tuhan mung. Pelain kecek kerana serenak berdoah. Itulah manusia serenak, dia kecek pelain. Allah Ta'ala lebih serenak daripada seorang hamba yang bertemung dengan makanya dia di tengah padai pasir, di mana dia duduk tunggu mati dah, boleh hidup semula tu, serenak dah, kacak pelai, Allah serenak pada tu lagi dengan taubat hamba. Arhamur Rahimin, sungguh Allah Ta'ala. Kita ni taubat kaya-kaya gitu ya. Astagfirullah wa atubu ilaih, kaya-kaya. Sungguh tak sungguh. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Lafa ya hadis muttafaqun alaih bagi taubat, astaghfirullah wa atubu ilaih. Pandak-pandak. Mudah, astaghfirullah, istighfar, wa atubu ilaih, taubat. Nak 100 mudah-mudah, 1000 mudah-mudah. Tapi gitulah kadang-kadangnya berat lidah. Nah, berat lidah. Sebab hak tu saya boleh lawan ajakkan iblis. Ternyata dalam Quran katanya tu ada tu tabak. Wa qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu lafaz taubat tu ada dan tu ahwa, dua-dua orang katalah tu kedua. Tu ahwa berkata gitu, bukan kata tu ada tabak seorang tak ada dah. Suami tabak, isteri tabak, anak tabak, cucu tabak, kena tiap-tiap orang. Tak boleh kata ayah tabak dah tu, tak apalah mak. Tak boleh. Kena tabak belakang. Tu ada tabak, Hawa tabak. Tabaklah satu-satunya break yang boleh tahan daripada ajakkan penyeru ke pintu neraka. Duduklah syurga dah kena terubik daging. Bagaimana kita duduklah dunia nak pergi ke syurga? Kalau tidak dengan taubat, tak boleh jadi nak pergi masuk syurga. Duduk syurga dah, kena hamat keluar lagi.
Sebab syurga tak boleh. Orang yang berdosa tak boleh. Boleh syurga. Walau dosa kecil pun tak boleh. Jangan ke dosa besar. Sebab itu nak masuk syurga kena lepas apa dia peraturan Allah maghfirah dulu. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Maghfirah dulu barulah ajrun azim boleh. Ajrun azim itu syurga lah. Kena we habis dosa habis bersih masuk syurga. Orang masuk syurga orang tak ada dosa. Duduklah syurga dah bila ada dosa kena terubik. Allah syaitan. Na'udzubillah syaitan. Kalau kata penyeru ke pintu syurga ke pintu neraka. Asyaitanur rajim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Apabila siapa sini saya berasa nak rakyat sekarang lah. Buat kita ni buat ke mehem do'ah tu tak ada berasa nak kenal syaitan. Biasa baca dak buku syaitan buat kita. Biasa baca. Siapa katik tulis buku syaitan jual di kedai-kedai. Biasa temung dak buku Asyaitanur Rajim. Saya yakin kata tak biasa temung. Apa boleh tak ada? Apa boleh ulama kita tak tulis hak syaitan? Kalau lah kitab jarang nak temung kitab ulama pak kita lah. Ulama Arab pun sikit-sikit lah. Babun anis syaitan tak ada mana. Faslun syaitan tak ada mana. Jangan ke kitabun sebuah. Saya nak minta fuk kita pakat perhati. Apa boleh jadi gitu? Sedangkan penulis-penulis kitab bertambung-tambung dalam togu buku. Tapi nak cari sutih ha syaitan tak ada. Betul ke tak fuk kita? Cuba ada modok lagi dah buku. Sampai hari ini saya yakin teramal fuk kita tak baca ha syaitan. Sedangkan dia innahu lakum aduwwum mubin. Dia tu musuhmu yang nama satu. Satu lagi innasyaitana lakum aduwwum fattakhidhuhu aduwwa. Syaitan ni bagi kamu musuh, maka naklah kamu jadikan dia musuhmu. Suruh wak jadi musuh, bukan sekadar tahu kata musuh. Kena ada satu gerak-geri merasakan atau menampakkan kita musuh pada syaitan. Bagaimana kita nak memusuhi syaitan sedangkan kita tidak kenal arti syaitan dengan sebenar? Sebab itu saya nak tunjuk belalah. Saya tulis buku syaitan. Sebab tu saya dimain oleh syaitan berat sikit pada orang lain. Nah, sebab dia tu marah benar pada saya seorang. Nah, saya tulis syaitan, hakikat syaitan, cara penipuan dia dan cara kita nak memenangi atas musuh dia tu. Dan dicetak di Malaysia ni mungkin setahun lebih, dua tahun lebih lah Pak. Saya buat dah 3-4 tahun dah. Nah, sebab saya duk perhati tengok sebab apa orang tak suka kepada Quran. Anak saya, cucu saya tak rak nak royak. Nak uya baca Quran. Pitah baru nak baca Quran. Nak ngapa ke teruk lagi. Padu tengok-tengok buku syaitan. Kaji-kaji temu syaitan. Ini ibu ya ni. Yang Quran dia ya auzubillahi minasyaitanirrajim fa idza qara'tal quran fasta'iz billahi minasyaitanirrajim. Apabila kamu baca Quran atau nak baca Quran, naklah kamu tu minta berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dirja. Nak baca Quran saja. Saya kata boleh dibaca hadis tak apa ke. Boleh dibaca surat khabar tak apa ke. Baca buku-buku katung balik ni tak apa. Tak kena minta berlindung dengan Allah. Syaitan tak murih baca muka lain. Baca Quran syaitan murih benar-benar. Allah Ta'ala sangat tahu. Lalu dia kata, dia kesian kepada hamba dia kata, fasta'iz billahi minasyaitan rajim. Mintalah berlindung dengan Allah. Minta berlindung dengan aku, hei hamba aku. Daripada gangguan syaitan yang tak jam, tidak reda membaca Quran.
Ya, betul tak ni? Betul ya. Jadi apabila begitu nampaknya syaitan Quran ni ada satu perlawanan besar. Tak sah baca Quran. Kalau baca tak sah faham Quran. Kalau faham tak sah jadi apa dia? Beriman dengan Quran. Tak sah beramal Quran. Kalau beramal tak sah ikhlas Allah. Pentingnya boleh pergi ke neraka dengan dia lah. Nyak tu ya syaitan. Nauzubillahi minannar. Dia penyeru kepada pintu neraka. Nombor satu sekali nak tahu tengok berjaya tak, tidak berjaya tak. Kita ada pasport ke tak nak pergi ke syurga. Pasport nak pergi syurga ialah Quran. Saya nak masuk kemarin, masuk Perlis. Saya kena pakai pasport daripada Taning. Nak pergi masuk syurga Allah pun sepatutnya kena pakai pasport. Pasport iaitu syurga, iaitu Quran, hey umat Islam. Quran akan bawa kita. Al-Quranu kepada ayat panggil syafi'un musyaffa' wa mahilun musaddaq man ja'alahu amamahu qadahu ila al-jannah wa man ja'alahu wara'a zahrihi saqahu ila nar. Hadisun akhrajahu yani Muslim atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini dia Quran ini merupakan satu peguam besar kepada tuan dia. Siapa jadi Quran depan dia, makna turut Quran semua lah. Baca Quran semua, dengar Quran semua, faham Quran semua. Qadahu ilal jannah. Quran itu jadi satu kuasa Allah Ta'ala bawa kita masuk syurga. Itulah pasport. Tapi kalau siapa jadi Quran tak belakang dia, tak saya baca, tak saya dengar, tak saya faham, tak saya tadabbur, tak saya beriman, tak saya beramal, tak saya belaka, tak saya reti dah, tak saya ni dah. Tak mau. Dia kata ni kata tak saya. Tak mau belaka. Kalau Quran tak mau. Kalau pelajaran teknologi ke apa boleh, tak apa. Sebab tu nampak. Boleh kerja, boleh duit gaji. Bila belajar Quran tak tahu nak kerja apa. Jadi orang miskin. Jadi gitulah antara sebabnya. Oranglah tu Allah Taala Nabi kata dalam hadis dia saqahu ila nar. Quran juga tenang masuk neraka. Quran ada dua fungsi akhirat esok. Satu bawa orang masuk syurga, tak sah masuk syurga. Duanya tenang masuk neraka. Siapa tak sah ke dia? Dia tendai masuk neraka. Allah, itu Nabi royak, bukan saya royak. Ya, itulah ikhwan yang saya mulai sekalian. Kalau nak cari buku, pergi cari buku kedai-kedai buku. Saya tak tahu, saya tak ada tanggungjawab buku saya. Saya tak ada gapa sekara buku. Buku saya mungkin puluhan ratusan buku saya tulis. Tapi biar siapa ada cetak. Ning bunyi salah seorang Nazri Mansur. Nah, ada nombor telefon dia boleh di KL dia cetak. Setahun lebih, dua kali dah cetak. Kita tak beli lagi boleh ni. Kalau beli pun saya bimbang juga, tak baca. Nah, kalau beli pun tak baca sebab syaitan dia tak benar kenal dia. Dia marah pada saya ni, tak tahu saya ni macam kerbau yang dipenuh dengan serigala nak makan saya hari ini. Tengok tak kerbau yang dilingkungi oleh serigala harimau. Syaitan dengan saya macam itulah. Dengan dia pun macam tu juga. Nah, setiap waktu dia nak makan kita, nak gonggong kita, nak naik kita. Yang syaitan nama syarril waswasil khannas. Nama Al-Waswasul Khannas, suratul Nas tu. Allah Ta'ala khatamkan Quran dia tu dengan A'udzubillah minasyaitan rajim. Qul a'udzubirabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladhi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kata Ibn Abbas, Al-Waswasul Khannas namo kepada syaitan yang duduk dalam dada manusia. Duduk dalam dada lah. Malaikat duduk luar.
Malaikat tak ni pergi dah hak semalam, hak tidur kita semalam pergi dah. Malaikat sehari pula ni tak ada. Dah luah malaikat hafazah kita. Lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Syatta yuwaswisu fi sudurin nas. Allah, apa hikmat kamu ya Allah, kita tak tahu. Belah mana bila kita sedar Allah, zikir kepada Allah, dia khannasa. Bila kita lupa, waswasa. Itu dua tu yang kerja dia. Waswasa, waswah. Waswah ni rakyat benda tak malak. Beri semangat untuk buat tak malak. Bila kita lupa pada Allah. Bila kita ingat pada Allah, dia khannasa. Ya tak lari, dia ada khannasa. Ya kelok. Bahasa Melayu kata kelok. Kelok setahun. Nanti kita, nanti kita lupa. Apa kita lupa semua. Lupa semua apa kita ada? Lupa Allah semua. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Orang lupa pada Allah dan orang fasik kemain mai. Na'udzubillah. Bila lupa pada Allah, syaitan waswasa. Waswasa ni gak hinggup juga, hinggup. Inilah syaitan dengan kita. Apa kita tak sekenal dia? Allah yarham ulama'una as-sabiqun. Minta utih rahmat pada ulama kita lepas-lepas dah duk menulis banyak buat dia kitab tu, kitab ni kuning lah, putih lah ada belakang. Tapi tak tulis hashtag. Saya rasa buku saya dia ada. Kalau tidak yang pertama pun yang kedua ke. Dan saya tulis khusus untuk tiap-tiap orang kenal syaitan dan cara untuk menghadapi syaitan. Menurut Allah dan Rasul Royak. Saya nak minta cik-cik orang pakat tolong cari buku tu. Lepas tu baca, jangan duduk taruh di rumah saja. Lepas tu ipahir sungguh-sungguh. Lepas tu Royak anak cucu sungguh-sungguh. Ninglah syaitan munghi anakku, hei cucuku. Sebab asalnya kita suruh belajar Quran. Nampak tak? Tapi oleh kerana Quran kita hijrah. Saya cedahlah Al-Quran dalam sebuah buku mungkin 100 lebih-lebih ya, halaman yang bukan besar sangat. Cukup dah kalau dia faham buku saya tu, rasa cukup untuk dia nak apa dia melawani syaitan sungguh-sungguh cukup insya-Allah taala. Cuba ya, dalam Rumi, saya tulis dalam Jawi. Nah, di padan kepada Rumi oleh beberapa ikhwah kita sini. Pada bahasa Thai juga, sebar dalam negeri Thai. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Nah, tetapi siapa dia kena syaitan, dia lebih kuat dimusuhi oleh syaitan. Sebab syaitan tak kena, dia takut dia turun ke anak-anak cucu dia, jadi kurang orang turut dia. Na'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita senang banyak minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada syaitan yang direjam. Na'udzubillahi minasyaitanirrajim. Semua kita tak selamat daripada serangan syaitan. Tetapi kita kena tepih. Sebab itulah tadi kita dengar wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Ini slogan dunia ya. Ba'dukum li ba'din adu. Siapa nak kenal dunia, dan kalau dia tanya apa makna dunia, dunia maknanya ba'dukum li ba'din adu. Definition dunia. Sebahagian kamu adalah musuh pada sebahagian. Pentas peperangan dunia ni. Sudah bila? Sudah turun kubur. Berhenti daripada musuh. Musuh ke apa? Iblis. Sebab iblis kita mari ke dunia ni kerana halah perangai iblis. Hijrah ke dunia. Apa dah tu? Jadi anak cucu dia ni iblis bersumpah dengan Allah. Kalau kita kecek bahasa baru ni kata, iblis ni buat MOU dengan Allah. Kata aku nak tipu hamba, hamba mung, aku nak tipu anak cucu tak ada mung ni. Aku nak tipu dia tak apa, tipu belakang, tipu kanan, tipu kiri. Bukan main-main dia tipu. Siapa sikit orang yang syukur pada kamu ya Allah. Wa qalilum min ibadina syakur.
Allah Ta'ala berkata, sedikit daripada hamba aku yang syukur. Sebab apa? Sebab nyata di iblis tu lah. Iblis kata dah, supaya sedikit hambamu yang syukur, ya Allah. Tujuan dia nak sampai situ, nak tak ada serabut, tak kuasa. Nak semua manusia tak syukur, tak kuasa, iblis tak kuasa. Yang minta sekat tu dalam MOU dia. Minta sekat, nak sikit hambamu syukur. Sebab tu sikit lah. Hak Islam sendiri pun tak syukur kadang-kadang. Hak kafir semua telah lah, dia kufur dah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh itu, maka ikhwani semula sekalian, kalaulah tajuk hari ini penyeru kepada pintu neraka, maka benarlah itu iblis laknatullah alaih sebagai ketua kepada asyaitanur rajim, yang mana selokan dunia, selama mana siapa duduk dalam dunia, yang pakat nak duduk tahu saya mati ni, ba'dukum li ba'din adu, kena baik-baik. Sebahagia adalah musuh pada sebahagia. Anak ada musuh pada iblis. Jin musuh pada iblis. Jin ada Islam, ada kafir seperti kita juga. Ni jin duk dengar, saya duk mengajar ni. Saya mengajar anak-anak pagi, saya kacak semua dengan jin. Eh, jin Islam, eh, jin kafir. Nampak dia duk dengar. Kesian ke dia? Dia tak ada Nabi. Tok Guru dia pun tak banyak. Kita tolong jadi Tok Guru pada dia. Jin. Nah, dia tak ada boleh sampatan dalam dunia ni. Dia kena duduk ke laut, tak bukit, tempat orang tak duduk, dia duduk lah. Sebab dunia ni untuk. Nah, Allah Ta'ala wujadi khalifah kepada Adam alaihi wa izzubillah minsyaitan rajim wa izqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah, bombing semua sutir bulat dunia ni, tu ada sebagai khalifah. Sebagai orang yang mengatur. Anak cucu Adam alaihi salam. Jin tak ada memiliki bumi di mana ada bumi hak jin. Tak ada. Nah, oleh itu maka ikhwan saya mulia sekalian, saya nak cerita hak itulah. Kalau siapa tak kenal dunia, kata ba'dukum li ba'din adu, hari ini kenal. Jangan tidurlah bila kita duduk dalam medan perang ni. Nak buat jenerok, galik, tak boleh lah. Duduk dengan senjata semua. Senjata kita ke apa? Inilah. Allah Ta'ala raya. Qulnah bitu minha jami'a. Turun daripada syurga belakang. Hei, ada. Hei, Hawa. Katanya ular katik sekali. Iblis pun sekali. Lepas tu, fa'imma ya'tiannakum minni hudan. Faman tabi'a hudaya fala khawfun alihim walahum yahzanun. Itu. Hudan daripada Allah. Datang kepada kamu tu hudan dari aku. Minni Allah Ta'ala pada aku hudan. Pimpinan. Allah memimpin hamba dia. Melalui hudan dia. Melalui hudan dia. Siapa dia hudan kita lah ni? Quran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil-muttaqin. Quranlah hudan. Quran jatuh nak lawan syaitan. Sebab tu syaitan tak suruh baca Quran, bila baca Quran naklah minta berlindung dengan syaitan. Sebab apa? Sebab Quran dia boleh hilang. Pak kita tak kena ke Quran pula dah. Bukan tak kena maaf dah. Kasar bahasa tak kena. Tak berahi. Ha, boleh? Tak berahi boleh sikit-sikit dah. Ha. Tak berahi baca. Berimeh. Siapa buat Quran bakar tak terkala. Ha, baca hang kita lah. Tapi tak kena berapa dalam Quran. Tak berasa nak erti makna Quran. Dengan berbagai-bagai alasan katanya payahlah. Tak turun bahasa Malaysia lah. Turun bahasa Arab. Tapi Allah Ta'ala ya kata Quran mudah. Mudah Quran. Pandai ratu muka ya. Sikit ya Quran ni. Pandai ratu halaman. Ya skrin mari daripada Loh Mahfuz ni. Oh,
Kalau ada lauk apa kali lauk jadi dakwah, pohon kayu apa pun yang mana berkayu tak habis tulis kalimatullah. Dengan rahmat Allah dia wari nyak ning ya Quran. 900 halaman. Orang zaman Nabi baca sari ya. Sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum jami'. Ada hak baca sari Nabi tak kenallah tu. Nabi takut tak ada nak bergala, tak ada nak buat kereta, tak ada nak pergi belajar ke lain. Nabi kena bacalah nak. Dia kata, Iqra'ul Qur'ana fi kulli syahrin. Ya raya kepada Abdullah ibn Amrin. Dia tahu kata Abdullah ibn Amrin baca Qur'an. Sekali sehari, sehari habis buah. Tak ada kerja apa kena baca Qur'an tu. Dia kata, bacalah Qur'an. Tiap-tiap bulan khatir. Tiap-tiap bulan khatir. Puan hitam yang ni tak apa dah. Tiap-tiap bulan khatir makna kata sejus hari. Sejus hari makna kata 20 minit sampai setengah jam. Ya. Kalau kita baca sokmur lah. Kalau kita selamat pada cengkaman syaitan. Setengah jam 40 minit paling-paling. Kita orang Melayu ni lidah Masya Allah orang Melayu. Paling fasih boleh lah dunia orang Melayu. Orang Cina lah orang kita tak boleh. Negeri besar dia. Orang Inggeris nak baca tak boleh. Nah, orang mana lagi? Orang Arab kadang-kadang pelik pada kita lagi baca. Minta maaf dah, astagfirullah waktu wilayah. Nabi orang Arab. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Orang Melayu ini Masya Allah. Baca kerak fasah. Ambillah peluang fasah ini baca sungguh. Nabi hadis sahih Muslim. Iqra'ul Qur'ana. Ada satu hadis lagi. Fi arba'in. Saya duduk saya cedai ke orang perempuan kan fi arba'in ini. Perempuan yang tak boleh baca adalah dapat 5 hari yang tak boleh baca Quran tu. Nah, kerana dia mari bulan ni tu. Atau fi arba'in tu. Tak ada lebih pada tu, tak ada Nabi. So, fi arba'in tinggi sekali. Baca Quran 40 hari sekali. 40 hari sekali kata. Lepas tu fi kulli syahr. Abdullah yang kata, saya kuasa pada tu lagi, hey Rasulullah, yang takut salah. Takut Nabi tak jam. Kerti jam dia, tak jam kena dah. Bahasa kita dah dah kata. Nah, bahasa si, ya yeah, jam ni. Nah, Sanskrit juga dua sana. Nah, kemudian, dia kata, kalau gitu bacalah 20 hari sekali. Ya wi, kekendoran atau keterikan pun boleh. Wi terik sikit lagi. 20 hari sekali. Dia kata, amba kuasa baca lebih pada tu lagi, hey Rasulullah. Allah, budak ni sungguh. Bacalah 15 hari sekali ya tak. Keterikan, you keterikan, terik lagi. Amba boleh baca banyak pada tu lagi. Nyedok bertawa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyanyo kita lah ni. Nah, nyanyo kita lah ni. Ya tawa dia gagah buat ya. Ha. Baca tiap-tiap 10 hari. Akhir sekali baca tiap-tiap 7 hari. Akhir sekali baca tiap-tiap 3 hari. Jangan lebih pada tu ya Abdullah. 3 hari sekali. 10 juz hari, 10 juz hari. Kita rasa nak mutah ingat 10 juz ni. Biasa kata tak urak lah kita. Boleh tak ada apa. 10 juz ni apa jahnya. Capa setengah jah, 10 juz mana 5 jah ya. Kita berasa banyak 10 juz. Tak. 5 jah. 5 jah ni kita boleh ambil sangat daripada 24 jah ni. Maaf dah. Kacik habis saya boleh hadir payah orang nak uak. Saya nak minta sejus hari dia. Hari ni kalau klik boleh sejus hari. Wasapa selamat pada syaitan dah. Sejus hari ya. Nah, InsyaAllah sebulan kata. Nah, atau 15 hari. Kemarin 15. Mari dulu. Kata dah. Ada puak-puak kita ramai agak boleh 2 jus hari. Kata. Hari ni jus yang ke. Jus yang ke 4. Jus ke 5. Nah, begitulah ikhwan yang saya mulai sekalian. Supaya kita tu boleh selamat daripada syaitan. Kalau kita duduk dengan Al-Quran, kita selamat daripada syaitan. Tapi kalau kita sengaja dengan Al-Quran, kita diganggu oleh syaitan banyak. Gitu ya saya nak ayat. Sebab apa? Sebab ba'dukum li ba'din adu. Bah, kalau kita duduk Al-Quran, fa'imma ya'tiannakum minni hudan, faman tabi'a, siapa dia ikut hudaya pimpin aku. Kita kata ihdinas siratal mustaqim dalam semaya kan? Minta Tuhan suruh pimpin cekak tu.
Tapi nah setara mana kita minta, kan kita baca tak khabar kaya, baca Fatihah kaya pun banyak buat kita. Baca kaya-kaya tak tipu pun. Nah, semaya baca Fatihah kaya, kaya. Kaya tempat kami panggil kaya, sini kaya juga tu pasalnya. Orang makan rokok pening tu, orang ni kaya. Nah, jadi semaya kaya banyak. Padahal kita Fatihah cakap dengan Allah Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah kata hamidani abdi, hamaku ni Yusuf ni puji aku Ar-Rahmanir Rahim, asna alaiya abdi, Allah Yusuf ni berjuru sungguh puji aku, Maliki yaumiddin, majadani abdi, Yusuf ni Allah puji aku naik, mengakak aku, memujakan aku, meninggikan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ha. Allah Taala jawablah nak. Allah Taala jawab kata, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ha ni di antara aku dengan hamba-ku. Iyyaka na'budu tu hakku, wa iyyaka nasta'in tu hakmu. Aku nak ui bagi hakmu minta. Nah, wa li 'abdi ma sa'al. Lepas tu, ihdinas siratal mustaqim. Dia jawablah nak. Siapa nu siapa walad dalin lah. Dia jawab kata, hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Ini adalah bagi hamba aku ya. Dan bagi hamba aku, bagi aku wi, bagi yang minta. Fatihah tiap-tiap rekaat kita duk kecek dengan Allah belah tu tu. Saya nak minta ifuat kita khabar menanti. Dan kita duk berasalah tu ya, kita kemah dengan Allah Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim ini ujalah ini. Faman tabi'a hudaya fala khaufun. Siapa dia ikut pimpin aku, maka tidaklah dia ada takut nak pergi mati, tak takutlah nak masuk kubur, tak takut. Walahum yahzanun, tinggal anak binak tak ada kuasa duka cita. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala jaga. Ada dalam surah tu apa dia Taha yang kata faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Surah tu Taha, siapa dia turut pimpin aku ni maka tidak akan sesat dia dan tidak akan celaka dia. Allah jamin siapa turut pimpin aku, pimpin zaman Nabi Muhammad ialah Al-Quran. Zaman itu ada, ada cara dia. Zaman Ibrahim ada suhuf dia. Zaman Musa ada ada Taurat. Zaman Isa ada Injil. Zaman Daud ada Zabur. Zaman kita ada Quran yang menghapuskan hak dulu-dulu semua. Kalau gitu tak ada jalan kita. Kalau nak selamat daripada penyeru ke pintu neraka, Quran saja. Quran ya. Quran buat itu lepas pada ini kita kena seleksi keluarga kita. Pak Quran ni pun, Quran ni pun kena mengaji juga. Bukan boleh wa Quran ada beli Quran dekat rumah tak mengaji dak. Mengajilah qiraati ka nak pandai. Pak buat itu banyak ke pandai belaka dah orang tua itu ajar kita lillahi alham. Cumanya sekarang saya nak minta puak-puak kita tu dan selamat daripada gangguan syaitan tu. Asyaitan ma'al wahidi wa minal itsnaini ab'ad. Hadis. Syaitan suka orang duk sore. Baca Quran sore. Suka bak tu. Bak ni bahasa bahasa Thai dah ni. Suka pesen tu. Pesen duk sore suka. Ya kena ke orang duk sore mudah nak nak gadah kita. Wa minal isnaini ab'ad, dan daripada dua orang dia tu jauh sikit, syaitan jauh sikit daripada dua orang. Kalau ramah kau jauh, syaitan takut pada jamaah dia takut. Ni syaitan takut benar ni. Sebab itu saya syok tiap-tiap orang tolong buat halaqah Quran. Halaqah Quran. Halaqah buat rumah kita tak apa, satu puak. Isteri kita, anak kita, cucu kita, menantu kita. 4, 5, 6, 7 orang. Alakah kerja seminggu sekali, tak apa dah.
Amarah tu, saya ada sebuah buku sewa. Halaqah Quran. Cara mengatur halaqah Quran. Ada buku saya buat. Lama lah tu buat. Sebab apa? Sebab supaya saya nak, bila kita halaqah tu, syaitan jauh sikit daripada kita baca surah. Baca surah ni berakhirlah tu. Berakhir mengatur dah. Mengatur. Kalau baca lepas subuh ni kak lah. Nak boleh sejuh tu. 10 kali ngangguk boleh ada. Siapa-siapa harai. Apa-apa harai. Tapi kalau kita duduk ramah, ya tak ada nak mengatur. Halaqah Quran ya. Kalau baca Quran sorang, baca lagi. Tapi halaqah Quran, saya nak pesan, kalau boleh ada halaqah a'iliyah yang panggil. Halaqah dalam keluarga. Kalau boleh halaqah dalam puak kerja. Kerja pegawai kerja di satu ofis. Puak lima orang itu, buat halaqah Quran seminggu sekali. Ambil Quran, tafsir, pimpinan rahmat. Tak apa ambil. Banyak tafsir lah ni. Baca, lepas tu, pakat-pakat berasa. Kalau ada orang pandai, ustaz ke sore, sebagai ketua, baguslah. Dan nak baca belakang, tiga ayat sore, lima ayat sore, 10 ayat sore, ikut kita pakar. Halaqah Quran. Sebab, pedah apa halaqah Quran ni? Satunya selamat pada syaitan, duanya, Allah, Masya Allah sungguh. Hadis Nabi yang kata wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, kalau kita wa ahlakahlah sejiklah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashyat humur rahmah wa haffat humul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Hadis sahih Muslim. Panggil rahmat Allah mai rumah kita tadi. Dan kita buat halaqah dalam rumah, ya ada hadis satu lagi, ya hadis yang mengatakan la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah taala azza wa jal illa haffathumul malaika wa ghashathumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Hadis sahih Muslim juga. Tak ada ayat atas sejak. Ya la sejak tak apa, buat halaqah la sejak. Kami tak terimeh, tolong wa ahlakah Quran ke makmum kata, terimeh semua masjid kita, masjid al-Rahman, masjid al-Rahim, masjid al... semua-semua tu lah. Wa ahlakah Quran. Kalau tafsir tu, kamu nak lagi. Tapi, acik boleh saya nak ucap-ucap orang baca. Atau terimeh baca seorang, hak lain pakat turut. Apa boleh juga. Ucap-ucap orang ada sahih segi baca, ada sahih segi dengar. InsyaAllah, setengah je, sejak kau malak lagi. Ini sebab saya baca tadi tujuan nak jadi, nak panggil malaikat turun tu. Panggil rahmat turun tu. Yang malaikat dengan rahmat, dengan sakinah, supaya panggil burung sita juga. Yang main dulu, dia panggil burung sita. Dia turun burung sita ni. Dia reti bahasa dia. Jadi bahasa malaikat ni ke apa? Wahlah kau kera. Turun. Malaikat turun mari Allah. Malaikat turun dari rumah kita. Dengan sahabat kita wa halaqah Quran. Anak-anak kita masya-Allah sakinah turun menyelubungi anak-anak. Cucu kita, menantu kita, anak jantan kita, menantu jantan kita. Cuba terah tengok klik ni dah kalau boleh. Kalau tak boleh nak rana serah pada Allah lah tu dah. Saya suruh ni. Nah, seolah-olah hampir nak jadi wajib benda ni. Kerana kita tak, rumah kita kering. Nak jadi rumah kita dicucuri rahmat selain bersemaya, selain baca Quran sendiri, buat halaqah Quran. Halaqah Quran ni hadis sahih Muslim. Malaikat mari, rahmat turun, sakinah menyelubungi kita, Tuhan berbangga, yubahi bikumul malaikah. Tuhan bangga dengan malaikat dia, tengok hamba aku Yusuf tu, hajar anak-anak, pakat buat halaqah Quran aku. Siapa tak tak saya belah tu? Pakat nak belakang. Pakat wak dia. Nah, pakat wak belakang. Ikutlah rumah dia. Kalau nak wak di mana tak apa. Tapi saya kena nak wak di rumah tak supaya anak cucu kita terberkat. Anak cucu kita ni ngaji belakang. Lain pada kerasa tak ngaji. Ngaji ilmu fizikal. Ada belakang. Ngaji. Saya ada universiti. Ada 30 jabatan.
Kalau bahagian Quran sunnah ni Allah, apa orang yang mari register. Lepas tu ke, sainnya, bahasa Inggerisnya, teknologinya, ada belakang. Banyak bidang-bidang kan. Kita tak ada paksa, cumanya saya di universiti saya tu wajib halakah Quran. Semua belajar sana mesti ada halakah Quran seminggu sekali. Nah, supaya dia lekat klik rumah dia halakah sama keluarga dia. Halakah Quran ni zaman Nabi nak ada. Zaman Nabi ni Allah dia tabik. Muawiyah tanya, "Muak ni, buat gapo pun ni?" Kata aku, "Zikir kepada Allah Taala." Zikir kepada Allah gapo? Quranlah afdalu zikri, kata Imam Nawawi, tilawatul Quran. Hak kata afdalu zikri la ilaha illallah. La ilaha illallah tu Quran dah. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Nampak tak? Tu. Oleh itu maka saya harap katanya, perjalanan kita untuk nak selamat daripada ba'dukum li ba'din adu. Hak tu jangan lupa, ini selokan dunia. Tolong sebar sesungguh Nisa. Nah, jangan tidur. Jangan galik. Galik bila tadi syaitan lu dah. Galik bila dia rajin. Dia kailulah lagi dah. Nabi kata, naklah kamu kailulah. Syaitan tak kailulah. Dia kerja kuat. Kita nak tidur pun, jangan nak serah ke syaitan. Serah pada Allah. Nak tidur. Aslam tu nafsi laka ya Allah. Au ilaik. Nah, serah pada Allah supaya kita di bawah kongkong apa dah, di bawah jagaan Allah. Dan itu syaitan mesti tidur kita. Kalau tidur ada semayam, melekat tidur kita. Ada semayam, melekat duduklah selimut sekali kita. Bagi orang yang tidur ada semayam. Nah, benar-benar gitu tu supaya kita nak selamat pada syaitan sekarang. Dan melekat mari tak apa. Syaitan dia tak nak masuklah. Ya, malaikat apa dia, muaqibat lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Tiap-tiap hari Allah berimeh dengan malaikat, jangan kira for itu, tapi tak khabar tu malaikat dua kali kita dua-dua tak payah belakang malaikat kiraman katibin lagi. Nah, anil yamin anil shimal qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Besar pada Perdana Menteri lagi kita ni. Pak orang melekat. Tu tak baca benda-benda banyak lagi kelebihannya. 70 ribu melekat mari hidup kawal kita. Semua tu Allah Ta'ala. Dan melekat ramai syaitan tak nak lawan. Syaitan ni orang berakhir kepada orang telanjang. Orang tak ada sejata. Tubik umah tak baca apa sekarang. Tubik maha tu sakut di syaitan dulu dah. Cuba kita baca. Bismillah tawakkal tu'alallah. La hawla wa la quwata illa billah. Nganyi kenyi syaitan lagi. Jadi kita kena cari. Sebab-sebab we lari daripada syaitan ni kena. Nabi Hajar belakang tu. Nabi Hajar belakang. Perkampungan sunnah ni menghidupkan sunnah. Sunnah-sunnah ni makna kata pelaksanaan Rasulullah terhadap ajaran Al-Quran. Itu mana sunnah. Jadi kalau tak ada Quran, sunnah tak ada. Nak mari mana sunnah? Sunnah dia mari sebagai suatu pelaksanaan Rasulullah terhadap ajaran Quran. Ya. Bagaimana kalau Rasulullah tu dia buat aqimus salah, itu sunnah Nabi. Wa atuz zakah belah mana? Nah, kutiba alaikumus siyam belah mana? Wazkurullaha kathiran belah mana? Semua tu Nabi sebagai contoh. Quran ni kita tak boleh, kalau tak ada Nabi tak tahu nak buat mana Quran. Baca Quran tengok Nabi, baca Quran tengok Nabi. Itu yang panggil sunnah. Main turut Nabi semacam Quran tak ada. Tak ada hawa laba, tak betul. Nah, sunnah mula-mula sekali ialah baca Quran. Dari reti Quran, sunnah lain mari. Ada tempat saya tu, ahli sunnah yang kata, ya fuk sunnah. Baca subhanabiyal a'la saja tak sihir bihamdih. Dah belakang lah fuk dia ada. Tu Quran saja baca. Kata, tak kena sunnah macam ni. Tak kena sunnah macam ni.
Sunnah-sunnah ni adalah pelaksanaan Allah, Rasulullah dan para sahabat terhadap Al-Quran. Quran adalah cara hidup manusia, bukan cara hidup orang Islam. Orang Islam dia jalan turut Quran ayat orang Islam. Orang munafik pula, Quran ayat hak munafik ada satu surah nama munafik. Suratul Munafiqin. Munafiqun. Ya kena lolek cara dia. Ya pasal dia sebagai munafik. Ya kena jadah turut Quran ayat hak munafik. Orang kafir pula, jalan turut Quran ayat Al-Quran ni, Tuhan ayat Al-Quran hak orang kafir. Tiap-tiap manusia di dunia ni adalah sebagai pelakon kepada Quran ni berlaku. Islam baik, kafir baik, munafik baik. Betul tak? Oleh itu jangan kita kata Quran ni cara hidup orang mukmin, bukan. Cara hidup orang mukmin dan cara hidup orang kafir, cara hidup orang munafik. Tiga tu ya, dalam Quran ayat tiga tu ya. Orang mukmin walillahi alhamdulillah. Masallallahu annakuna almu'minina as-sadiqin. Orang munafik ni serionya kita. Ketilah mana serio kena dah dah. Serio sebab apa? Sebab ya duk sejak Nabi nah hari tu. Kita ni duk sejak sini ya, bukan sejak Nabi. Buat dia duk dah sejak Nabi nah. Tapi alamat nombor satu sekali kepada munafik ke apa? Tak faham. Zalika bi annahum qaumun la yafqahun. Tak faham Quran. Ya dengar Nabi duk baca Quran, duk syarah Quran pagi-pagi petang-petang juga supaya orang mukmin. Tapi ya tu baik sejak ya kata, Muhammad duk kata apa sat ni? Ya tak reti. Orang Arab sekali-sekali dah, Arab benar-benar Arab dah. Tu orang munafik bin Abdullah bin Ubay bin Salul, nama Abdullah nah. Bukan nama kaca-kaca dah lah. Nah, nama Abdullah jadi munafik. Duk lain neraka, patak neraka. Ini kita takut sekali. Jaga mana, puak kita kalau nak gelecek, tangga pertama jatuh di munafik. Alamat besar sekali, tak berakhir pahal Quran. Alamat munafik nombor satu, tak berakhir pahal Quran. Ingat malak dah. Nah, sebab zaman Nabi itu, Nabi itu tak ada baca ke lain Nabi. Kita lain tak ada, kita Quran. Dia tak pahal. Dengan sahabat tu yang tak berimeh. Berimeh ni kenapa hal? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahawa tiada Tuhan mereka Allah. Kena ketahui. Tak boleh berimeh dengan tak ketahui. Nampak tak? Oleh itu maka kena ngaji. Ngaji apa? Ngaji Quran. Ngaji wajib, ngaji Quran. Terutama surah Fatihah. Ada setengah fa'itah semayanya tak sepah Fatihah siapa kali ini. Saya tulis Al-Fatihah 40 tahun dah. Terjemah dah Rumi, dah ada Ja'far Rawa, Kelantan, cetak buku saya. Tafsir Suratul Fatihah. Sebab saya nampak Al-Fatihah ni penting. Manusia ni habis tak siap pihak lain, pihak tafsir Al-Fatihah sah, tak apa dah. Tapi tak siap pihak juga Fatihah pun. Yang mengapa ingat Aci baca, Aci tak khabar nak baca sudah. Ingat doa. Baca aci kaya-kaya baca. Senapah pula tu. Alhamdulillah rabbil alamin waladdallin. Ni berasa gano dia tak ada kuasa nak kecek Allah. Malu ke Tuhan? Tuhan nak jawab lah mana dia baca macam tu. Tuhan jawab so saya Tuhan jawab. Boleh ke dia hanya sing, pak kami panggil sing mutu. Budak-budak muda yang panggil sing mutu. Baca Fatihah bab sing mutu yang panggil. Waladdallin. Gaduh lah pasalnya, nak pergi ke mana tak tahu juga gaduh ya, atau kita tak tahu nak pergi ke mana. Sudah kita cakap situ ya, tak ada apa sekali, bacanya kia dia ingat tak gaduh, banyak kerja. Sudah tu dia cakap, dia saja ya. Jadi syaitan semua tu, kerja syaitan belakang tu. Kerja syaitan, anak-anak, kerja syaitan, jaga-jaga. Ya, oleh itu maka, apabila kita kenal atau Quran ni, duk beroyak hal orang Islam yang buat turut Islam dia. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati gini. Ha kafir pula innal ladzina kafaru ha wa saddu an sabilillah dia sekak kau tu sekak kau ni menetap menerak guling pating lawan Islam.
Itu hijau munafik. Hijau kafir. Lekru ayat. Lekru ayat. Ada suratul kafirun kata. Nama surah ayat kafir. Munafik pun sepatu juga. Allah munafik ni. Ya orang puak nakal. Puak ni puak nakal. Kalau lego ye panggil puak nakal. Nyanyo buat dia. Lole. Puak nakal. Tak ada. Ya tak ada sikap. Duk dengan Nabi katik, duk dengan Yahudi katik, duk dengan Nabi hari ini, malakar lagi duk dengan Yahudi. Itulah munafik. Hei umat Islam, cuba ngaji ha munafik imalat. Saya nak mula-mula sekali minta ngaji ha syaitan lah dah. Syaitan, ngaji Quran, jaya lawan syaitan, boleh Quran. Bawa boleh Quran, insyaAllah selamat pada munafik. Sebab munafik tak payah Quran. Selamat kita boleh masuk syurga. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.